Bapak Ibu Hari Jemaat sekalian, dengan saya Ali di sini ingin menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja. Welcome to our weekly online service today. Ibadah daring untuk sementara waktu ini dilakukan via YouTube untuk setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Link di youtube.com/nwchurch. Ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk sama-sama beribadah di setiap minggunya. Dan untuk e-church telah aktif kembali, untuk detail dan informasi bisa dilihat di layar. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram @nwchurch, Facebook kami di Newman International Church. Dan sekarang kami juga hadir di TikTok @nwchurch. Jika Anda sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you more than welcome untuk berpartner ataupun berkontribusi bersama kami di Newman International Church. Caranya, isilah formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar. Coming up this week, gereja kita mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalian. Pada hari Selasa ada program interaksi tanya jawab yaitu lebih dalam lagi yang disiarkan langsung di akun Instagram gereja @nwchurch pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan ruang bagi Anda ingin berdiskusi lebih lanjut dengan hamba Tuhan dengan firman yang disampaikan minggu lalu. Next, di hari Rabu ada Bible Study yang dibuka untuk umum yang dilaksanakan pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Selanjutnya ada Connect Group pada hari Kamis yang dilaksanakan pada jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Selanjutnya, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto mengadakan live worship at home di akun Instagram @robertleasutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Selanjutnya, ada Bible Study for Marriage Couple yaitu Sacred Marriage pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Selanjutnya pada hari Sabtu, ada single class #SideLineFaber yang dilaksanakan pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Tetapi kelas ini hanya yang diperuntukkan untuk individual yang sudah pernah mengikuti BLESSES ataupun Bible Study. Selanjutnya di hari Minggu ada Bible Study for Discipleship Class untuk jam 8 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Semua link registrasi dan informasi dapat didapatkan melalui DM Instagram @nwchurch. Untuk persembahan, persepuluhan, dan program Rp5.000, donasi kepedulian COVID-19 dapat melalui transferan, bisa dilihat di layar. Update batch ke-45, gereja telah membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Masing-masing keluarga yang menerima bagian dalam bentuk sembako, vitamin, dan makanan ada cuplikan di gambar. Laporan bisa dilihat juga di akun media sosial gereja. We wanna say thank you for your generosity. Jika jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, konseling, ataupun prayer request, bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar, ataupun bisa DM Instagram @nwchurch. Himbauan kita untuk terus berjaga-jaga kemanapun kita berada, dan sekarang juga COVID sedang meningkat, diharapkan untuk vaksin dan boosternya, selalu menggunakan masker saat berpergian, dan selalu menjaga cuci tangan, dan jaga jarak, dan juga kebersihan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Marilah kita membuka hati untuk menyiapkan catatan dan juga siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita sebentar lagi akan mulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kita akan memulai ibadah. Kiranya apapun yang Pastor Robert sampaikan bisa mengubah kehidupan kami mulai dari hari demi hari. Kita semakin diperkuatkan dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan membawa terus kita pada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah. Haleluya. Amin. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian. Sama-sama naikkan. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengar pujian.
Mari naikkan dengan senap hati.
Yesus Tuhan Rajaku.
kuasa. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh indah.
Selamat pagi, selamat bertemu Bapak Ibu sekalian. Shalom to you all. Senang sekali New Wine International Church online service menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, biar kiranya pesan Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Dan juga bagi saudara sekalian yang di live chat, saudara bisa boleh katakan dari tempat mana, dari daerah mana, agar kami bisa menyapa Anda juga sekalian ya. Dan hari ini saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Pastor Chris minggu lalu berbicara tentang sex and gender. Memang topik ini menjadi sebuah topik yang sangat tidak biasa karena memang jarang sekali gereja mau membahas mengenai masalah seks ini. Dan dari sekian banyak saya mengkonseling pernikahan dan hampir semua saudara mereka belajar seks bukan dari gereja pengetahuannya, tapi mereka dapatkan dari majalah dan dari luar. Alangkah indahnya kalau gereja yang menyampaikan kebenaran ini, karena ternyata di Alkitab begitu banyak menggambarkan tentang seks ini. Ya, pada hari ini kita akan membahas hal itu. Ya, untuk itu sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menyampaikan sebuah kebenaran kepada umat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah New Wine International Church kami boleh menjadi berkat menjelaskan sehingga umat Tuhan akan diberikan pengetahuan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pastor L tahun 2021 pernah membuat survei mengenai darkest secret, rahasia yang tergelap dari anak-anak muda. Pengikutnya kira-kira 100-an saudara. Dan 80% adalah anak-anak Tuhan, gerejaan saudara. Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan sekali. Bahwa semuanya berkaitan dengan masalah seks. Artinya saudara, kebanyakan dari mereka itu belajar dari luar. Memang ada beberapa mengenai KDRT, abusive relationship. Tetapi penekanannya lebih banyak arah seks. Bagaimana mereka sudah berhubungan, mereka dan sebagainya. Karena mereka hanya mendapatkan pengetahuan entah dari film, dari majalah. Dan mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan dari gereja. Dan karena itulah New Wine International Church merasa bahwa Tuhan memimpin kami untuk di dalam serial otentik ini menjadi sebenarnya kami. Yaitu untuk menyampaikan tentang masalah seks ini. Minggu lalu Pastor Chris dengan bagus sekali sudah menjelaskan tentang seks dan gender. Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai seks yang adalah ciptaan Tuhan for procreation dan recreation. Saudara, ya, sex is a good thing. Passion is pure. However, the passion needs parameter. Sex adalah hal yang baik, gairah adalah murni, namun gairah itu membutuhkan boundaries atau batasan-batasan. Setiap manusia mempunyai gairah. Orang katakan nafsu begitu saudara. Nah gairah itu ada dalam diri manusia dan gairah itu tidak salah saudara. Ya, cuma kita harus menempatkan di tempat yang sebenar-benarnya. Dan bukan di tempat yang salah. Seperti ada orang yang begitu mereka mendapatkan gairah. Lalu gairah itu ditumpahkan pada waktu dia berpacaran. Nah, pacaran mempunyai batasan yang sangat besar, saudara. Ya. Dan gairah tersebut hanya bisa diberikan atau dilampiaskan yaitu ketika seseorang masuk di dalam pernikahan. Seperti api, saudara. Api itu baik. Ya, tetapi kalau berada di tempat yang salah akan menjadi bencana, saudara. Seperti api itu bisa membuat makanan, kita perlu api buat menggoreng, buat menumis, memasak, kita buat bakar steak, ya, lalu sate, jagung, ikan, dan sebagainya, saudara. Tetapi kalau api digunakan di tempat yang salah, maka api bisa membakar sebuah rumah, api juga bisa menghanguskan kita. Sama seperti kalau seks, ketika seks digunakan di luar pernikahan, maka akan mengakibatkan bencana, dan bukan seharusnya. Ya, bencana karena tidak seharusnya dilakukan. Rasul Paulus mengatakan janganlah bermain api. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah
api itu harus berada di tempat yang benar. Di dalam ikatan covenant pernikahan. Nah, saudara, tato yang dituju adalah yang sangat terpenting adalah kata intimacy. Kata intimacy adalah berbicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita atau istri kita. Tetapi ada satu kata lagi yaitu infatuation. Infatuation artinya adalah api palsu ternyata saudara dalam bahasa aslinya. Dan ada api yang asli yaitu intimacy untuk kita kepada Tuhan dan kita kepada istri kita. Tapi ada kata infatuation dalam bahasa Inggris saudara yang adalah api palsu. Yaitu api yang dibangkitkan yang tidak dikendalikan dengan baik pada waktu sebelum menikah saudara. Ya, ada banyak orang yang mereka berusaha melampiaskannya dengan melakukan masturbasi lalu kemudian ke pelacur dan macam-macam saudara. Dan bahkan ada yang kepada pacarnya dan sebagainya yang mana itu tidak boleh. Ayat Alkitab penuh dengan referensi seksual dan banyak menuliskan tentang seks. Saya juga cukup terkejut saudara. Ketika semakin mempelajari semakin mengerti bahwa ternyata lebih dari 35 cerita bertema seksual di dalam kitab Kejadian saja. Ketika membaca Perjanjian Baru juga surat pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menggambarkan tentang 17 dari 37 topik yang 17 ini bicara tentang seksual. Alkitab juga mengatakan tentang daya tarik badan, perlukah punya badan yang bagus, perlukah punya penampilan yang baik dan sebagainya. Ada banyak orang tidak peduli dengan penampilannya, mereka udah biarinlah, dari muda sudah gendut, sudah tidak ini dan sebagainya, tidak peduli kepada penampilan. Dan ternyata penampilan itu Alkitab juga katakan sesuatu yang penting saudara. Karena saudara, Kejadian pasal 24 yang ke-16 menggambarkan adalah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Dan seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Digambarkan secara eksplisit, saudara. Cantik, perawan karena belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dulu kita kalau ngomong kata perawan saja itu tidak boleh ngomong, itu tabu, saudara. Tapi ternyata Alkitab menuliskan dengan gamblang. Tidak dikasih tanda tabu. Tidak, perawan, saudara. Dan yang berikutnya adalah Rahel. Di dalam bahasa Inggris Rahel dikatakan Rahel had a beautiful figure and a lovely face. Beautiful figure artinya berbadan bagus. Ya, dia mungkin gak makan yang minyak-minyak kali saudara. Karena diet Mediterania adalah diet yang sangat sehat saudara. Dia dikatakan a beautiful figure. Perhatikan juga bentuk tubuh and a lovely face. Lalu berikutnya yang pria, Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa Joseph was a very handsome and well-built young man. Joseph adalah ganteng sekali, Yahudi, mata beluk besar gitu, hidung mancung. Saudara, and very well-built man, mungkin six-pack juga saya juga gak tahu. Tetapi yang terang dia berbadan bagus dan dia ganteng, saudara. Ada lagi contoh Yakub dan Rahel. Yakub dan Rahel adalah memang contoh cinta pertama yang ketika ketemu dalam pandangan pertama. Tetapi lihat bahwa Rahel itu karena begitu beautiful sehingga Yakub saja itu menjadi terperangat dan jatuh cinta pada pandangan pertama, saudara. Karena fisik mereka. Jadi jangan berkata, saya tidak melihat fisikmu, saya tidak melihat badanmu dan parasmu, saudara. Saya percaya ketika Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang baik, peliharalah baik-baik. Kalau kita kebesaran, kecilin sedikit begitu loh saudara. Kalau kita kurang pas, dipas-pasin. Artinya kita perlu diet, kita perlu menjaga makanan kita perlu hidup dengan sesuai dengan yang baik. Sehingga penampilan kita bukan penampilan yang buruk, tetapi penampilan kita, tubuh kita dan penampilan kita itu baik. Kita melihat lagi saudara. Luar biasa sekali Alkitab. Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ini menggambarkan betapa cantiknya, betapa jelitanya engkau,
Hai tercinta lovers ini saudara, di antara segala yang dicintai atau disenangi, sosok tubuhmu seumpama pohon korma. Badannya bentuknya seperti pohon korma. Saya nggak tahu, mungkin waktu dulu cuma ngelihatnya pohon korma begitu saudara ya. Dan buah dadamu gugusannya. Dan digambarkan tentang buah dada. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Secara gamblang sekali Alkitab menggambarkan tentang bentuk tubuh wanita. Dan lalu kemudian ketika mereka sedang berhubungan, apa yang mereka lakukan? Alkitab berbicara juga secara jujur, terbuka tentang alat kelamin dan fungsi tubuh ini. Ini sangat, yaitu berbicara tentang menstruasi, berbicara tentang air mani dan sebagainya. Imamat pasal 15 ayat 18 mengatakan, juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia, dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air. Ini demi higienis, menjaga kebersihan. Bapak ibu sekalian, ini sangat luar biasa sekali. Alkitab menggambarkan dengan gamblang semuanya. Ketika seseorang habis berhubungan seks, maka dia harus membersihkan tubuhnya dan sebagainya. Nah lalu kemudian tadi kita menyinggung ada kata menstruasi. Nah menstruasi itu adalah periode yang dialami oleh setiap wanita di setiap bulan terjadinya. Dan masa-masa itu di mana darah itu keluar ya dari bagian intim mereka. Lalu kemudian harus menunggu sampai satu periode berapa lama. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang kira-kira berapa hari, ada yang satu minggu, dua minggu. Lalu kemudian setelah selesai baru dikatakan bersih saudara. Ya. Nah, menstruasi sebenarnya digunakan sebagai perangkat plot dalam kisah penipuan Rahel terhadap Laban yang dituliskan dalam kitab Kejadian, yang menyimpan barang-barang yang dia dan Yakob curi dengan menempatkan di bawahnya, artinya di dalam tubuhnya ya, dan mengatakan dia memiliki menstruasi sehingga dia tidak bisa meminta untuk bangun, juga tidak bisa menyentuh spray-nya. Karena menurut aturan di dalam kitab Imamat, maka spray daripada orang yang sedang menstruasi tidak boleh. Tidak boleh dibuka karena itu adalah sedang dalam masa yang kotor begitu, ya. Lalu kemudian kita melihat lagi ada juga kisah tentang wanita yang menyentuh Yesus ya dan disembuhkan. Meskipun dia menderita pendarahan menstruasi lebih dari 12 tahun. Matius pasal yang ke-9 ayat 20. Bapak ibu sekalian bisa membayangkan seorang selama 12 tahun hidup dengan menstruasi terus, pendarahan terus setiap hari selama 12 tahun. Orang-orang sekelilingnya sudah pasti tidak mau dekat dengan dia. Orang-orang sekelilingnya pasti akan mengisolasi dia, tidak boleh bertemu, tidak boleh bergaul. Dan wanita ini sudah hidup di dalam penolakan oleh lingkungan. Kedua, dia sudah habis uangnya karena pergi ke tabib atau ke dokter tidak sembuh-sembuh juga. Pada akhirnya dia datang kepada Yesus. Dan Alkitab menggambarkan dengan eksplisit bahwa 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan terus-menerus. Artinya menstruasi 12 tahun saudara. Yesus datang dan dia menyembuhkan. Yang menarik adalah kenapa kita menggambarkan itu sebagai pendarahan atau menstruasi, pendarahan saudara. Karena memang Alkitab menceritakan dengan gamblangnya apa adanya. Saya percaya waktunya kita gereja Tuhan untuk bisa berbicara secara gamblang, mempersiapkan generasi selanjutnya untuk mereka hidup dan mengerti tentang seks dengan benar. Dan bukan menurut apa yang dikatakan oleh televisi, oleh film, oleh majalah-majalah, oleh berita-berita di internet dan sebagainya. Tetapi secara Alkitabiah. Oke, terus. Nah, Alkitab juga memiliki pesan yang kuat bahwa kesenangan itu baik. Tidak salah, saudara. Ada orang berkata kalau berhubungan seks itu sama istri kalau sering-sering dan sebagainya. Itu ada aturannya, ada berapa seringnya, saudara. Nah itu adalah salah dan sebagainya. Hasrat seksual terjadi berkali-kali. Di dalam kitab Kejadian juga, di dalam cerita Alkitab lainnya. Dan dikatakan
itu sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang tidak normal. Artinya ada orang, jangan ada orang berpikir bahwa dia cuma memiliki gairah seksual hanya sekali dalam satu tahun. Mungkin itu agak kurang ini saudara ya. Atau dia hidup dalam celibate. Tetapi kalau orang yang normal, maka dia ada gairah-gairah tertentu yang Alkitab menjelaskan mengenai hubungan yang berulang kali terjadi, itu tidak apa-apa saudara. Dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, satu bulan dan sebagainya. Yang penting adalah nanti setelah ketika seseorang menikah, maka mereka akan mempunyai kebiasaan atau adjustment di dalam berhubungan seks itu saudara. Nanti kita akan lihat dalam gambaran yang selanjutnya saudara ya, mengenai recreation dan sebagainya. Nah kita melihat lagi dalam Alkitab ini, dikatakan Sarah menggambarkan keintiman seksual di masa tua. Jadi orang memiliki keinginan hubungan seks itu bukan cuma pada waktu muda saja, tetapi terus menerus, karena digambarkan Abraham dan Sarah memiliki atau menggambarkan keintiman seksual di usia tua. Kalau mereka tidak pernah berhubungan seks, tidak mungkin Ishak lahir saudara. Dan bahkan Abraham mempercepat rencana Tuhan, yaitu dengan berhubungan dengan Hagar. Akibatnya dia mempunyai anak ya, Ismail saudara. Tapi seharusnya itu bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah untuk dia berhubungan di masa tuanya dengan Sarah sehingga melahirkan Ishak. Lalu kemudian di dalam ayat kejadian juga dikatakan Ishak membelai buah dada istrinya Ribka. Lea dan Rahel bernegosiasi untuk siapa yang bisa tidur dengan Yakub pada malam itu. Bayangkan kakak adik saudara negosiasi siapa yang mau tidur dengan Yakub pada malam itu. Saudara, lalu istri Potifar sangat menginginkan atau bernafsu dengan Yusuf saudara. Karena Yusuf itu disebutkan, tadi saya sudah gambarkan, ganteng dan juga very well built, badannya bagus. Kemudian lagi saudara ada bagaimana Delilah atau Delilah mampu menundukkan Samson yang gagah perkasa, yang besar, yang rambutnya panjang, yang bisa mengalahkan musuh dengan begitu banyak, membunuh binatang dengan yang begitu besar, tapi dengan kekuatannya dia luar biasa sekali, tapi dia akhirnya harus takluk kepada Delilah, yaitu di dalam seks hubungan saudara. Amsal, kitab Amsal juga menggambarkan tentang hubungan seks dalam jangka panjang, artinya selama masa pernikahan dan sebagainya. Amsal pasal 5 ayat 19 mengatakan, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Gambaran-gambaran metaforis yang ada dalam metafor yang ada dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal 5 ayat 19 ini menggambarkan tentang bagaimana keindahan tubuh dari wanita yang terus terang digemari atau oleh suaminya, disenangi oleh suaminya. Terus lagi, Alkitab menuliskan bukan hanya pernikahan monogami, heteroseksual artinya suami istri ya, tetapi juga menggambarkan tentang poligami. Ishak adalah satu-satunya contoh dalam Alkitab yang monogami. Ya, tetapi ada juga dikatakan yang poligami, yaitu Salomo. Salomo dikatakan memiliki 700 istri dan 300 selir. Ayatnya di mana? 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Daud ayahnya memiliki 21 istri. Bahkan dalam Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Daud tertekan, stres pada masa-masa tuanya, pada masa-masa terakhirnya dia, maka seorang wanita muda disajikan kepadanya sebagai obatnya. Pengobat dia agar dia tidak stres. Meskipun dia terlalu tertekan untuk mengambil keuntungan dari dirinya pada waktu itu. Nah kejadian itu ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1-4. Boleh dicek saudara ya. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengejutkan murid-muridnya saudara. Yaitu dengan mengungkapkan dirinya kepada wanita Samaria. Kita tahu cerita Yesus dan wanita Samaria yang ketika Yesus bertemu wanita Samaria di sumur mengambil air.
Lalu terjadi pembicaraan tentang Yesus dengan wanita Samaria itu. Dan Yesus dengan langsung belak-belakan berkata bahwa dikatakan bahwa kamu sudah memiliki 5 suami. Dan kamu tinggal dengan seorang pria sekarang yang bukan suamimu. Bapak ibu sekalian, Yesus dengan gampang berbicara tentang bahwa kamu ini hidup tidak sesuai. Begitu saudara, ya. Berzina. Dikatakan suruh bertobat. Dan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1-11, Yesus menolak, kita tahu semua ceritanya, menolak atau mengutuk wanita yang diketemukan atau tertangkap basah berzina. Ya, berzina dan dituduh berzina. Biar Yesus berkata begini kepada orang-orang yang mau merajam wanita ini. Dikatakan, biarkan siapapun di antara kamu yang tanpa dosa menjadi orang pertama yang melemparkan batu ke arahnya. Tentu saja semua orang yang mereka yang tidak pernah berdosa tidak ada, saudara. Akhirnya semuanya itu pergi pelan-pelan. Akhirnya wanita ini selamat. Yesus berkata kepada wanita ini, pulang jangan berbuat dosa lagi. Nah, setelah kita melakukan perjalanan dari perjanjian lama ke perjanjian baru mengenai masalah seks yang belum semua, saudara, karena kitab Korintus juga begitu banyak menggambarkan dan kitab-kitab lainnya banyak menggambarkan, maka kita mau kembali karena waktunya yang singkat, saudara, back to its purpose in the beginning. Kembali kepada tujuan semula di awal. Sex for procreation, nomor 1. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak ibu sekalian, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Allah memberkati pernikahan. Allah memberkati ketika suami istri bersetubuh. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Dikatakan biarlah kau punya anak dan anakmu akan mempunyai anak lagi. Jadi beranak cucu dan taklukkanlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, dikatakan beranak cuculah, mungkin lebih dari satu kali ya, saudara ya. Ya, saya dari keluarga yang keluarganya besar, saudara. Mungkin ayah ibu saya, walaupun mereka tidak mengerti Alkitab, tapi keluarga kami 10 orang, saudara. Tapi sekarang yang 10 kayaknya jarang begitu, saudara ya. Karena dulu punya pengertian banyak anak, banyak rezeki begitu. Memang ada 2 yang sudah dipanggil Tuhan meninggal, sehingga kami tinggal 8 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beranak cuculah. Kita diminta untuk beranak. Pertama beranak. Anak itu dipiara sampai besar, lalu bercucu. Anak itu menikah maunya cucu. Bapak Ibu sekalian, saya kira ketika seorang mempunyai keluarga yang besar, lalu anaknya mempunyai keluarga yang besar juga, lalu melahirkan cucu. Dan bukan cuma melahirkan saja, tetapi dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah. Artinya biarlah sebagai orang tua yang berhasil di dalam pekerjaan, dalam usaha, melahirkan anak-anak yang dididik juga berhasil. Lalu cucu-cucu berhasil, kata berhasil ini menaklukkan. Artinya dia menaklukkan dalam dunia perdagangan, menjadi pedagang yang berhasil. Menaklukkan dalam dunia IT, ya jadi orang IT yang berhasil. Menaklukkan dalam bidang apa saja, saudara, mungkin makanan, restoran yang baik, lalu kemudian dalam berbagai macam bidang, bisnis, usaha, pekerjaan. Saudara, taklukkanlah, artinya menjadilah berhasil kau. Dikatakan itu procreation. Ibu sekalian, procreation. Artinya kita melahirkan keturunan ilahi. Ya, karena dari hubungan yang direstui dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah sex for recreation. Kata recreation ini adalah kata untuk bersenang, bersenang-senang. Karena ada masa-masa di mana seorang pria atau seorang wanita setelah para periode berikutnya mungkin 1 minggu,
lalu mereka mengalami keinginan untuk melakukan hubungan intim, begitu saudara. Ada yang mungkin 2 minggu, ya, tapi yang nggak mungkin 1 tahun lah. Kalau 1 tahun mungkin celibate, saudara. Ya, tapi karena itu adalah udah ada dalam tubuh yang secara natural itu akan muncul sendiri, saudara. Ya, Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 24 mengatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak-Ibu sekalian, mereka manusia dan istrinya itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Ada kalanya ketika pasangan suami istri itu, mereka berhubungan intim karena mereka recreation. Ya, karena memang mereka memenuhi hasrat, gairah yang memang ada pada setiap manusia pada waktu-waktu tertentu untuk berhubungan intim dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dibenarkan oleh Alkitab. Tapi ingat, garisnya adalah, yang jelas adalah harus di dalam pernikahan. Dan bukan di luar pernikahan. Kalau saya ulang lagi dari yang pertama, ketika saya katakan, sex is a good thing. Passion is pure. However, the passion needs parameter. Seks adalah hal yang baik, gairah adalah murni. Namun gairah membutuhkan boundaries buat mereka yang belum menikah. Tetapi ketika sudah menikah, maka boundaries itu akan mulai hilang. Karena Alkitab berkata tadi dikatakan, mereka berdua telanjang maupun namun mereka tidak malu. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa biarlah kiranya ini semua boleh menjadi penjelasan yang baik, yang alkitabiah. Walaupun mungkin ada di antara saudara yang agak malu-malu dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah alkitabiah. Ini adalah yang dikatakan Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Agar kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali kepada purpose in the beginning. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Menuntun dan mengarahkan kita. Ya, untuk itu mari kita akan tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Dan sekalian doa berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah pesan firman Tuhan ini boleh kami terima dan boleh enlighten us, menerangi kami. Sehingga kami bisa mengerti tentang seks tersebut in a good way, not in a bad way. In a good way based on Bible. Terima kasih Tuhan, kau memberkati kami dan kami percaya ketika kalau ada di antara kami sedang mempersiapkan untuk menikah, maupun mereka yang masih baru berpacaran, paling tidak mempunyai boundaries, batasan-batasan, dan kemudian mempunyai rencana untuk menikah, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami tutup berkat kebaktian ini, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini dan Maranatha sampai selama-lamanya. Mari semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum selesai, saudara, happy Sunday. Dan jangan lupa hari Selasa akan ada tanya jawab, question answer, lebih dalam lagi. Tuhan memberkati, happy Sunday sekali lagi.